ya kita kedapatan kerjaan lagi-lagi campur retak. Ini dari konsumen saya yang lama. Dia konsumen setia. Dia yang kirim saya chamber Hammer X6. Kondisinya retak. Udah retak. Sudah dicoba dia kalin berbagai cara ya. Ini korosi juga. Ini sampai seperti ini nih. Tuh. Ya. Ini pecah nih. Terus sebelah sininya ini korosif. Oke, ini udah gak ketolong nih. Udah gak ketolong. Kemudian kalau ini sih kayaknya gak ada masalah sih kalau bagian ini ya. Tapi tetaplah kalau udah seperti ini gak bisa dipakai ya. Mau gimana ceritanya gak bisa dipakai. Jadi karena dia lubangnya ini besar, kita bisa buatkan adapter Z seperti pasang kapsul plenum dan kapsul stainless dan adapter Z nya jadi seperti apa. Ini kapsul stainless ini lumayan gede ruangannya. Oke, kapsul stainless, nanti ini adapter Z nya nanti di sini ada, kita seperti biasa ada teflon, ada per valve masuk ya. Sini ada o-ringnya. O-ringnya duduk di dalam ya, pasti aman ya. Jadi kalau teman-teman masih nanya, mas aman nggak, saya jamin aman. Karena ini pertama kapsulnya pakai stainless, sekarang kita pakai stainless. Kalau dulu kita pakai bahan nural, kita agak was-was juga ketika teman-teman di rumah itu dia coba memperbaiki sendiri ketika ada bocor. Jadi ini kita buka, kita ganti pakai stainless biar lebih aman. Oke, ini nanti dia masuk seperti ini ya. Oke, sudah kencang ya. Nanti ini langsung masuk seperti ini. O-ringnya ini, dudukan ini seukuran dengan yang di dalam ya, rumah valve di dalam nih. Terlihat nggak ya, dalam nih? Oh nggak kelihatan, yang gelap ya. Jadi seperti ini. Lihat nih, ini sudah masuk O-ringnya. Nah, oke. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi masih terlihat rapih dan ganteng. Jadi buat teman-teman yang chamber besarnya retak, jadi bisa kita perbaiki dengan metode seperti ini. Jadi kita kasih adapter Z dengan kapsul stainlessnya, kapsul valve stainless, kemudian sini langsung drat regulator ya. Jadi di sini ada manometer sih nanti. Jadi pengisian nanti langsung dari regulator. Kalau misalkan andai pun si pemilik itu tidak pakai regulator, kita bisa pasangkan coupler di sini, di bawah sini, atau kanan kiri ya, di sini manometer, sebelah sini coupler. Jadi bisa di request seperti itu. Jadi bebas-bebas aja, sah-sah aja pengennya seperti apa, kita coba ikuti selama masih taraf aman untuk unitnya ya. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran untuk chamber taknya, bisa kita eksekusi seperti ini. Tapi untuk chamber yang besar, kalau chamber kecil nggak bisa. Jadi kalau chamber kecil eksekusinya kita harus ganti bloknya. Kalau chamber besar bisa seperti ini. Karena kalau kecil itu nanti kita bingung mau sebesar apa kapsul valve-nya, atau sekecil apa nanti kapsul valve ya, power nanti bagaimana gitu. Jadi kalau chamber besar bisa ya, kalau kecil nggak bisa. Oke, berhubung ini sudah beres, kita akan melakukan pengujian berikutnya. Kita isi angin, kita diamkan beberapa hari. Setelah oke, kita akan kirim balik ke yang punyanya. Kita sudah dulu video kita untuk hari ini. Kalau kamu suka video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe begitu gratis. Sampai jumpa.